ini guys, perjalanan menuju Obelik Hill. Saya tadi dari Klaten, nah, menuju ke Obelik Hill, perjalanannya sangat ekstra, hati-hati, waspada. Menyusuri hutan jati. Dalam kondisi lokasi menuju wisata Obelik Hills, pemandangannya yang begitu mempesona. Sampai mau sampai menuju lokasi Obelik Hills. Oke guys, ini saya berada di antara antrian mobil-mobil masuk guys di Obelik Hills yang berada di Kabupaten Sleman. Berapa pak? 5.000. Oh, oke guys, parkir untuk mobil 5.000 ini untuk di Obelik Hills. Oke, saat ini saya memasuki ke area pembelian tiket. Ini kita dilihat untuk harga tiket masuknya untuk hari Senin sampai Kamis 15.000, Mas Sabtu Minggu atau hari weekend 20.000 guys. Langsung sini aja ya. Malam. Iya, ini berada di dalam Obelik Hills. Kita menikmati pemandangan. Pemandangannya sangat menarik sekali guys. Thank you.
Oke, tempatnya terpisah-pisah. Bermacam-macam menunya, guys. Ini pengambilan siomay, guys. Itulah pesan menu resto. Kita menikmati lepas penat di sini, guys. Lepas penat sambil beristirahat makan. Oke, guys, cukup sekian review dari saya channel untuk mereview wisata Doliksi yang terjadi di Kecamatan Tabanan, Sleman. Seperti ini tempat wisatanya, sangat menarik sekali. Di dalamnya ada pemandangan, view-view sangat menarik, kafe dan resto. Yang pastinya di sini sesuai dengan standar protokol kesehatan. Untuk teman-teman yang mungkin penat berada di rumah, di sini rekomendasi sekali kunjungi Obelik Hill yang berada di Kabupaten Sleman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bermanfaat untuk selanjutnya pariwisata Indonesia. Salam sehat, semangat selalu, salam antusias. Terima kasih. Thank you.